Sekarang kita ada di atas puncak Bogor, di lokasi para gliding, para layang. Pada hari ini hari Sabtu, hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024. Kita lihat pemandangan kota Bogor dan sekitarnya. Dan kita akan melihat gunung-gunung sekitarnya. Dan di sebelah kanan ada tempat matahari terbit. Nah, ini di sebelah sana itu matahari. Nah, di sana ada Masjid Taawun. Ini adalah lokasi para layang, tempat orang-orang naik ke wilayah sana tuh. Nah, terbang nanti ke arah yang ditentukan. Nah, ini kita lihat Masjid Taawun. Ya, dari sini kita lihat Masjid Taawun tuh. Ya, Masjid Taawun lumayan jauh ya dari sana ke sini. Jalan kaki lumayan jauh kalau jalan kaki ya. Kita lihat ada kelok-kelokan, apa tuh namanya, jalan ya. Nah, kita mulai dari sini nih. Nah, ini ada belokan ya, terus ke kanan tuh. Nah, belokan lagi, terus ke sini, ke kiri, terus balik lagi ke kiri, terus Masjid Taawun, terus ke atas, balik lagi ke atas sampai ke sana. Nah, ini jalurnya ke atas. Nah, di sana ada, sekarang ada matahari terbit sebentar lagi ya. Di sana ada tulisan Puncak Bogor di sana. Ya, di sekelilingnya ada rumah-rumah masyarakat, ada masjid kecil sebelah situ, ada masjid juga sebelah situ, ada masjid juga kecil tuh. Nah, sebelah sana jauh memandang. Sana ada, sepertinya ada gunung besar, mungkin Gunung Salak. Di sana ada gunung juga, indah sekali. Gunung, mungkin Gunung Pangrango, mungkin ya. Yang tahu silakan komen itu gunung apa. Apakah Gunung Pangrango? Ini para ibu-ibu sedang selfie, lagi pasrah di ini ada tempat pos panitia para gliding, para layang. Nah, itu ada pengukur udara itu. Ya, pengukur udara. Demikian tangkapan layar pada hari ini di sekitaran puncak
Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.